itu ketemu lagi dengan itu semua gua. Itu yang telah saya sampaikan pada tutorial sebelumnya. Hari ini kita akan coba tes untuk menerbangkan drone-nya. Gimana prosesnya? Teman-teman ikuti langkah-langkahnya. Baiknya saya ulang lagi dari awal ya, sebelumnya. Ulang dari awal lagi gimana prosesnya. Yang pertama mungkin teman-teman harus perhatikan dulu drone-nya. Lepas dulu semua perangkat pengamannya. Perangkat pengamannya teman-teman lepaskan dulu. Pengaman lensa, ya, pengaman lensanya. Kemudian lanjut gimbalnya, gimbalnya. Kemudian kita pasang dulu sesuai dengan yang arah kemarin. Lingkaran yang warna putih yang ada di sini teman-teman ganti. Nah, ini tentunya teman-teman sesuaikan dengan posisi di drone-nya. Ini kan sih nggak kelihatan ya. Oke, nah ini kelihatan ya. Nah, baik teman-teman, di sini di masing-masing revolvernya ini sudah ada betulnya warna. Di sini nggak kelihatan ya. Nanti saya zoomkan. Di sini warna hitam, di sini warna putih di sini. Sesuaikan dengan nggak kelihatan juga. Nanti saya zoomkan ya teman-teman ya. Sesuaikan yang putih sesuai dengan putih, yang hitam sesuai dengan yang hitam. Kita pasang dulu ya revolvernya atau paling baliknya. Oke. Setelah semuanya dipasang, teman-teman ya, ditekan, diputar ya, ditekan, tekan, diputar. Nah, nanti ada bunyinya, ada bunyinya. Jadi itu. Tekan, diputar ke kiri, sesuaikan. Nah, kemudian cek lagi teman-teman sebelum menerbangkannya, cek lagi apakah masih ada yang goyang atau belum. Misalnya masih ada yang goyang, berarti teman-teman harus menyesuaikan kembali. Sudah. Untuk revolvernya sudah. Kemudian langkah kedua, teman-teman gunakan RC-nya. Menggunakan kabelnya. Ingat ya teman-teman ya, kalau seandainya ini belum pas, nah paskan masukkan kabel USB nya atau yang saya pakai ini sih Type-C sesuai dengan HP yang saya gunakan. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, nanti saya akan coba cek menggunakan HP mana prosesnya, nanti saya akan tunjukkan. Oke, kit dulu. Di sini baterainya 23 mAh. Kita latihan, kita latihan menggunakan pen untuk maju mundur di kanan kita. Saya akan coba untuk latihan nanti, yaitu gimana kita mengunci sebuah objek. Begitu kita kunci untuk ini, nanti pergerakan drone kita melingkari smooth ya. Nah, ini di remote-nya nanti ada pengaturannya, settingnya teman-teman. Nah, nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Sekarang kita lihat dulu gimana settingannya di HP, remote kontrolnya untuk koneksikannya alat ini semuanya. Ya, kita perhatikan. Ya, selangkah selanjutnya ya teman-teman ya, bisa diperhatikan di sini. Sekarang kita proses hidupkan dulu. Hidupkan remote-nya. Nah, cara menghidupkannya, pertama kita tekan ini. Tik tik, itu simbolnya. Tik tik. Nah, ini nah nanti ada bunyi seperti itu ya, teman-teman ya. Ada bunyinya. Nah, lanjut. Kelihatan ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang harus teman-teman lakukan kecilnya ya, di sini ambil bentar.
menggunakan USB. Oke, jangan pakai data. Oke, berarti ini ada data. Nah, ini lihat, kita cari aplikasinya di sini teman-teman. Oh, kelihatan. Oh, ini DJI Go 4 ya. Kelihatan. Nah, simbolnya udah muncul. Nah, kalau seandainya udah muncul seperti ini teman-teman ya, udah muncul seperti ini. Kita aktifkan drone-nya. Aktifkan drone-nya. Kita tekan sama. Tik tik. Nih. Ini udah hidup. Nah, setelah teman-teman sampai proses ini, yang teman-teman harus lakukan sekarang pilih poin di atas ini, pilih drone yang akan kita gunakan. Sekarang kita gunakan adalah Phantom 4 Advance. Nah, teman-teman, kalau seandainya ini sudah connect, dia akan muncul di sini. Tetapi ini kan belum connect. Apa sebabnya? Nah, yang pertama, teman-teman coba cap lagi kabel USB-nya, pasangkan lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini timbul perintahnya DJI, oke. Gunakan DJI untuk mengenalkan data, oke. Kan. Nah, berarti sudah terkoneksi dia. Nah, ini sudah bisa teman-teman, sudah bisa terbang. Go Fly, tulisannya sudah ada Go Fly. Nah, please fly safe database to update. Nah, baiknya kita update dulu teman-teman, supaya apa? Nah, connect your data connection. Oke. Oke kan? Sekarang kita lihat Go Fly-nya. Nah, teman-teman, di sini bisa kelihatan, nggak kelihatan dia. Kalau seandainya ada abnormal, teman-teman lihat dulu apa perintahnya. Kalibrasi version with the system. Nah, seperti yang saya lakukan kemarin, teman-teman lihat tutorial yang di YouTube Jong Simabua, itu ada kalibrasi. Teman-teman lihat kalibrasi di sana, lakukan kalibrasinya dengan komputer menggunakan DJI Assistant 2. Coba lihat tutorial sebelumnya, saya sudah kalibrasi. Nah, kita silang dulu teman-teman ya. Nah, di sini sudah muncul. Sudah muncul. Nampak teman-teman? Oh, blur ya. Sebentar teman-teman. Oke, sudah ada seperti ini. Kalau seandainya ready to go vision, berarti dia udah siap. Tetapi bagusnya teman-teman untuk pemula, gunakan terlebih dahulu, tunggu GPS-nya aktif ya, tunggu GPS-nya aktif. Nanti akan kita coba tesnya. Ya, seperti ini sudah bisa digunakan. Tapi ingat teman-teman ya, dalam menerbangkannya harus diperhatikan terlebih dahulu cuaca. Sekarang ini cuaca ini agak lumayan anginnya agak kencang gitu. Nanti semua aba-aba yang muncul di drone teman-teman itu jangan diabaikan, jangan diabaikan, jangan diabaikan. Maksudnya gimana? Misalnya baterainya udah dikit tinggalnya, perhatikan yang itu. Oke, teman-teman, sampai di sini kita akan lihat gimana proses saya menerbangkannya. Ya, kita lanjutkan. Oke, teman-teman, di sini sudah
Untuk lebih jelasnya, teman-teman buka saja langsung aplikasinya DJIQ 4 gitu. Setelah teman buka, lihat di layar. Saya coba buka melalui layarnya. Kemudian pertama harus dikoneksikan dulu dengan aplikasinya. Di sini kita ambil DJI, kemudian kita ambil transfer file supaya dia langsung muncul gitu. Nah, di sini ambil OK kan DJIQ. Nah, dia udah mulai koneksi. Kita klik Go Fly. Nah, di sini teman-teman, kalau seandainya sudah muncul layarnya seperti ini, berarti sudah koneksi. Ready to go vision, artinya sudah siap terbang, tapi tunggu bagusnya GPS. Nah, apa-apa yang timbul harus teman-teman perhatikan semuanya. Jangan diabaikan gitu. Ikuti perintah dan apa-apanya. Saya akan coba untuk menerbangkan drone-nya. Perlu diingat di sini teman-teman, lihat tombol panah ke atas ya, klik tombol panah ke atas, kemudian geser slide view to F, slide kanan gitu. Nah, dia akan mulai terbang teman-teman. Nah, kita akan mencoba proses gimana mengitari objek itu, terkunci objeknya, jadi kita memakai sistem auto istilahnya. Nah, di sini teman-teman, nanti teman-teman perhatikanlah setiap tombolnya yang saya klik itu. Nanti teman-teman bisa pahami sendiri apa langkah-langkahnya. Nah, yang pertama klik tombol remote. Nah, di sini carilah yang tulisannya point of interest. Nah, itu ada, sudah saya klik. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, yang layar warna hijau itu, persegi empat itu, pilih gitu untuk mengunci objeknya. Setelah terkunci, teman-teman ambil aja modelnya dari kanan ke kiri menggunakan right stick atau left stick. Nah, dilihat di sana kelihatan. Kalau seandainya mau ke kiri, dia akan mengitari ke kiri gitu. Kalau kanan, dia akan mengitari mulai dari kanan. Tapi ingat kuncilah objeknya terlebih dulu dengan warna hijau itu. Nah, ini prosesnya teman-teman. Ini auto, sistem auto, dia akan mengunci. Jadi saya kuncinya di kubah yang paling atas tadi, saya kunci. Nah, dia jadi patokannya oleh drone-nya. Dia akan mengitari, tapi patokannya adalah kubah itu. Latihan selanjutnya teman-teman bisa ambil radiusnya terlebih dulu. Sudah dikunci, kemudian ambil radiusnya jarak 5 atau berapa meter ke belakang. Nah, dia akan berputar gitu sesuai dengan apa yang inginkan, misalnya ingin mengitari sebuah objek. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kalau seandainya di awal tidak saya sampaikan, ada tombol startnya di bawah itu, klik di sana untuk memulai mengitari objeknya. Kemudian kalau seandainya teman-teman ingin mengakhiri projectnya, nanti ada warna merah di sebelah kiri di bawah point of interest itu, teman klik silang, berarti teman-teman sudah menyelesaikannya untuk mengitari objeknya ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe akun ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Atensi teman-teman.